hari ini gak makan belum, ayo makan bareng. Itu karena dia tahu nilai dia berasa gini. Jangan lupa nanti kasih jempol ya. Nah, itu salah satu dimensi lain yang belum pernah diekspor. Taruh di YouTube channel, publikasi e-book, mobile apps, itu semua adalah model-model assessment yang bisa kita pakai. Dia tidak hanya sekedar assessment-assessment yang standar, portofolio bisa ada jadikan sebagai assessment peserta ini. Kalau dia lebih jago dari gurunya seperti apa? Senama kita, artinya kita berhasil. Jadi kalau kita masuk mereka lebih pintar, enak kita. Oh, sudah berhasil, padahal belum ngajar. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, itu banyak sekali. Di mana itu semua bisa dikembangkan? Bapak Ibu sekalian, dengan kebaikan hati PBPGRI, kita ini sebenarnya untuk berapa? Lantai 3. Lantai 3 itu gedung PGRI sebagai kawasan dari muka. Lantai 3 itu adalah laboratorium hidup. Saya beri nama PGRI Smart Learning and Character Center. Anda silakan pakai itu kapan saja. Biayanya di bawah tuh. Gratis tis-tis. Artinya tekanan benar-benar gratis. Om Gai kemarin saya tanya, TIKA maunya kapan? Hari Jumat, sementara jawabannya Jumat siang dan Sabtu pagi. Mau ngumpul, mau bikin training silakan. Di luar itu silakan, first come first serve. Di situ ada teater, ada ruang kelas, ada studio kecil, pakai aja. Gak ada tuan rumahnya, kita semua namanya juga ada guru untuk ada semua. Kenapa? Yang kita omongkan tadi di depan semua itu ada yang sudah ada, banyak yang belum ada. Nah mari kita bikin sama-sama. Karena itu hasilnya dari kita. Guru-guru yang sudah punya karya, taruh di sini semua biar kita taruh di kau, bisa dinikmati oleh seluruh yang ada di Indonesia. Dengan Pustekom, dengan Dapodi, kita pengen bekerja sama semua. Kenapa? Musuh kita adalah kompetisi dan negara lain. Oleh karena itu, kita harus saling berkompetisi dan collaboration to compete. Oleh karena itu, selamat datang di PGRI Smart Learning and Character Center. Lantai 3, pakailah saja, Pak Ambil tahu ya, Pak ya. Mau pakai ruangan, penulis silakan. Ini masih direnovasi supaya nanti Anda bisa dapat internet yang baik di sini. Ini satunya untuk apa saja? Nah ini, tujuan kita itu seperti ini. Nanti kita bisa punya terus apa? Panduan mengenai smart teaching, ya. Smart teaching, smart learning, smart management satuan pendidikan dan smart operational satuan pendidikan. Itulah adalah yang sebelah kanan. Mindset kita harus berubah. Literasi kita lupa, kompetensi kita juga sesuaikan sehingga kita bisa mentransformasikan diri. Anak-anak sekarang sudah punya semua itu mindset. Kita ini yang masih harus bekerja. Saya aja juga masih harus belajar. Kenapa demikian? Karena saya mindset saya masih mindset hubungan saya dengan orang tua saya. Saya coba ke anak saya, tidak ada. Orang tua saya kalau bahaya saya itu